Dengan tamatnya bulan Mac 2013 ini, maka berakhirlah suku pertama tahun ini. Sepanjang suku pertama ini, kita dapat lihat pelbagai peranti baru dilancarkan. Selain perkhidmatan berasaskan web digunakan dengan lebih meluas oleh lebih ramai pengguna. Di Malaysia sahaja, dilaporkan terdapat lebih 18 juta pengguna sekaligus memperlihatkan potensi besar untuk arena teknologi dan web. Pada bulan Mac, salah satu perkara yang hangat diperkatakan adalah berkenaan dengan Samsung Galaxy S4. Telefon pintar utama daripada Samsung ini telah dilancarkan secara rasminya, di mana Samsung Galaxy S4 selain daripada membawakan kemas kini dari segi spesifikasi, dilihat turut sama memfokuskan kepada aplikasi dan sokongan yang dibawakan bersama-sama dengannya. Berkemungkinan kita akan dapat melihat Galaxy S4 seawal penghujung April atau awal Mei kelak di pasaran Malaysia. Selain itu, pada bulan ini juga beberapa permainan baru diumumkan, salah satunya adalah Assassin's Creed 4, di mana kelihatan memfokuskan kepada dunia lanun di samping membawakan cara permainan dan jalan cerita yang selari dengan permainan Assassin's Creed sebelum-sebelum ini. EA Games pula turut sama memperlihatkan trailer permainan Battlefield 4 yang mana kelihatan membawakan grafik yang lebih realistik, di samping dikatakan akan membawakan lebih banyak bentuk permainan menarik untuk permainan perseorangan dan juga multiplayer. Google pula tidak ketinggalan dalam mencuri perhatian pada bulan ini. Pada awal bulan, mereka memperlihatkan salah satu konsep menarik mereka, iaitu kasut yang boleh bercakap dan dihubungkan ke internet. Di samping itu, pada bulan ini mereka turut melancarkan aplikasi pengambilan nota daripada mereka, iaitu Google Keep. Namun, salah satu perkara yang mendapat kritikan ramai adalah apabila Google mengumumkan akan mematikan Google Reader pada 1 Julai 2013 kelak. Bercakap mengenai penamatan perkhidmatan, Formspring juga mengumumkan mereka akan menamatkan perkhidmatan mereka bermula 31 Mac 2013. Facebook tidak ketinggalan, di mana selain mengumumkan berkaitan newsfeed baru sebelum ini, kini pada bulan ini mereka turut sama memperkenalkan antara muka Facebook timeline yang baru untuk pengguna mereka. Microsoft pula kelihatan merancang untuk beberapa kemas kini untuk sistem operasi Windows 8 mereka apabila versi pembangunan yang dikenali sebagai Windows Blue tertiris ke arena web, sekaligus memperlihatkan beberapa fungsi baru termasuk aplikasi baru seperti Internet Explorer 11 dan beberapa yang lain. Di Malaysia pada bulan ini, kelihatan SKMM mengambil langkah untuk memperbaiki perkhidmatan, di mana mereka mengenakan denda dan kompaun terhadap syarikat telekomunikasi utama. Telekom Malaysia pula menyambut ulang tahun ketiga Unify pada bulan ini dan turut memperluaskan tawaran HIP TV kepada pengguna Unify Business. Bercakap mengenai IPTV, salah satu perkhidmatan baru yang diperkenalkan untuk pasaran tempatan adalah Imagine TV, di mana melaluinya ia membawakan sebuah set-top box yang mana dihubungkan kepada pelbagai kandungan video yang disusun mengikut kategori yang menarik padanya. Selain itu, bersempena dengan pelancaran filem animasi RoboKids, pihak Animasia turut melancarkan aplikasi berbentuk permainan mereka untuk pengguna Android dan juga iOS, dikenali sebagai Bola Kampung RoboKids. Tesco Malaysia pula tidak ketinggalan, di mana bulan ini mereka melancarkan perkhidmatan membeli belah melalui web mereka, di mana buat masa ini ia ditawarkan untuk lokasi yang terhad. Dan akhir sekali, pada bulan ini pelbagai peranti baru telah dilancarkan untuk pasaran tempatan termasuk Xperia Z dan Xperia ZL daripada pihak Sony. Acer Iconia Tab B1 dan juga Acer Liquid C1 daripada pihak Acer, Asus Transformer AIO daripada Asus Malaysia, dan akhir sekali BlackBerry Z10 yang mula dijual secara eksklusif oleh Maxis untuk para pengguna tempatan. Jadi itu antara rangkuman ringkas sepanjang bulan Mac 2013 ini. Bagi anda yang ingin mengikuti berita mengenai dunia teknologi semasa, jangan lupa layari amans.my atau langgan saluran YouTube kami. Saya ini sakit untuk Amans. Yosh!